Jika mendapatkan sabuk jaring kipas patah, jangan dibuang dulu. Bisa disambung lagi, atau dikecilkan untuk digunakan pada kipas angin 12 inch. Video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara merubah sabuk jaring kipas 16 inch, dikecilkan untuk kipas angin 12 inch. Setelah pengunci sabuk dilepas, kita akan memisahkan plastik sabuknya. Gunakan obeng min, dan diketok sampai plastik sabuk melonggar. Setelah melonggar, potong plastik tersebut. Selanjutnya dicongkel menggunakan tang cucut. Kemudian kita coba masukkan plastik sabuk ke celah pengunci. Setelah dipastikan plastik sabuk bisa masuk, kita ukur kebutuhan plastik sabuk. Berikutnya, plastik sabuk disatukan dengan bagian pengunci menggunakan lem Korea. Tunggu sebentar sampai lem mengering. Pengecilan sabuk telah selesai, tinggal memasang pada jaring kipas.